Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya. Di video kali ini, kita akan memasak ayam goreng lengkuas. Ini wangi banget, teman-teman! Enak, gurih, mantap! Cara bikinnya juga mudah. Tonton videonya sampai selesai. Yuk, kita lihat langsung cara membuatnya. Pertama, kita akan siapkan bumbu yang akan dihaluskan. Ada bawang merah, bawang putih, lengkuas yang cukup banyak, jahe, kunyit, dan serai. Untuk takarannya, ada di kolom deskripsi. Ini ada ketumbar dan merica bubuk juga. Nanti kita tambahkan. Selanjutnya, siapkan ayam, bebas aja bagian mananya, 1 kg. Nah kemudian kita masukkan ya ayamnya ke wajan dan juga bumbunya Jadi ini bumbunya tidak ditumis dulu ya teman-teman Kemudian tambahkan air kurang lebih 300 ml Dan tambahkan juga bumbunya Di sini ada kaldu ayam, garam, penyedap Ya, kemudian, merica bubuk dan ketumbar ini diaduk-aduk dulu sampai semuanya tercampur rata. Baru setelah itu, kita nyalakan kompornya dengan api sedang aja Kita masaknya. Nah, ini ayamnya kita masak sampai nanti airnya menyusut, ya teman-teman, e, menyerap bumbunya, dan ayamnya juga matang, ya sebenarnya. Nah ini kita masak sampai seperti ini Ini sudah saya angkat sebagian Ini udah matang sebenarnya ya Bumbunya juga udah menyusut airnya ya Nanti kita goreng juga bumbunya ini ya Nah ini seperti ini Ini udah wangi banget ya Lengkuasnya itu banyak ya teman-teman Nah kemudian bumbunya Ini kita saring dulu Karena masih ada mengandung air ya teman-teman Kita saring Yang nanti kita bumbunya ini kita goreng ya teman-teman Nah, ini kita tekan-tekan biar airnya keluar, seperti ini ya, teman-teman. Nah, ayam lengkuas ini bisa di-frozen kan juga ya, teman-teman. Kalau nggak mau langsung digoreng, kita akan goreng sebagian. Siapkan minyak panas, api sedang aja. Kita goreng ayamnya ya, sampai warnanya golden brown ya. Kuning keemasan kayak gini, ini udah. Eh, jangan lupa dibalik ya, teman-teman. Nah, sampai gosong juga ayamnya ini udah wangi banget kalau udah matang diangkat ditiriskan nah ini bumbunya tadi yang udah dikeluarkan airnya ini kita goreng ya teman-teman semuanya aja kita aduk-aduk jadi gorengnya bumbunya itu sambil diaduk-aduk ya supaya tidak gosong ya jadi matangnya merata ya ini dimasaknya menggunakan apinya sedang cenderung kecil aja ya, jangan terlalu besar apinya, takutnya nanti malah gosong. Ini sudah mau e, mateng ya, kalau teman-teman mau yang kering, boleh aja ya, tergantung selera. Kalau saya sih nggak terlalu kering dan juga nggak terlalu basah, nah, ini cukup aja gini, warnanya sampai warna keemasan. Ini kita akan angkat, lalu kita tiriskan. Mudah ya, teman-teman, cara membuatnya. Nah, ini sudah jadi ayam gorengnya. Lalu kita taburi aja bumbu lengkuasnya tadi ya, teman-teman. Ini cantik banget juga warnanya dan wangi. Saya akan coba. Ini cukup dengan nasi anget aja yang gak usah pakai yang lain. Kalau mau tambah sama, itu tambah mantap. Nah, ini bumbu lengkuasnya kita tambahkan nih kayak serundeng ya teman-teman kayak kelapa tapi ini bukan kelapa ya bukan kelapa parut tapi lengkuas yang tadi dihaluskan ini juicy ya garing di luar tapi lembut di dalam ayamnya enak banget mantap ditaburi dengan bumbu lengkuasnya tambah mantap recommended resepnya Oke, selamat mencoba resep ini, teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum.